Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini video eksklusif konten ya. Seperti biasa, eksklusif konten gue akan mereview gear yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi, gitar ini adalah Epiphone Les Paul Standar. Ini udah terjual ke bau-bau Sulawesi Tenggara. Gila, jauh-jauh jajannya di Bekasi, bro. Oke, thank you sekali lagi nih, apresiasi banget nih buat teman-teman yang beli-beli di pulau-pulau yang jauh dari Bekasi nih. Ini apresiasi banget sih, ongkirnya aja udah mahal banget, tapi dia rela dan mau bayar ongkir yang begitu mahal demi dapetin gitar yang kita jual. Itu apresiasi sih buat gua sih, thank you banget ya teman-teman yang di bau-bau Sulawesi Tenggara. Dan ini untuk kesekian kalinya dia belanja gitar di sini. Jadi wah, gila, ini keren banget gitu. Dia berani nanggung ongkir, padahal di tempat-tempat lain pasti ada aja yang jual gitu di daerah situ, tapi dia percaya beli sama kita. Itu suatu apresiasi banget. Dan thank you sekali lagi yang belanja ini nih di bau-bau Sulawesi Tenggara. Kita review, kita pastiin aman. Dan gitar ini udah gua set up dengan baik, gua ganti string, dan wow, asik banget nih. Kadang gitar gitu ya, ada beberapa gitar yang walaupun sama jenis, sama tipe, sama merek, sama warna, tahun pembuatan sama, tapi ada beberapa yang feelnya itu lebih enak gitu. Gua ngerasa ini lebih enak dikit sih. Oke, ini ada Epiphone Les Paul Standar. Ini buatan China ya, buatan China, serial number masih DW. Terus kondisinya ini player condition, jadi ada beberapa ding-ding kecil atau relik-relik gitu, tapi tipis aja sih kalau dari jauh segini nggak kelihatan, tapi ada tipis-tipis di sini. Udah gua setup, gua ganti senar, langsung aja ya kita review, kita pastiin soundnya juga aman, nggak cuman penampilannya doang aman, tapi sound juga aman. Oke, okay? Gua pakai ampli ini nih, HK Attack 50, gua todong kali ini ya pakai Shure SM57. Gua direct langsung ke Focusrite, dari Focusrite gua langsung ke DAW Ableton. DAW itu nama softwarenya ya untuk merekam aktivitas di sini. Dan sekali lagi, pas gua rekam itu nggak gua edit apa-apa atau gua iniin soundnya dirubah-rubah atau apa, pure apa yang ada di sini itu yang ada di rekaman. Paling gua cuman ngebalancing antara mic dan gitarnya aja ya biar enak didengar. Ini dari Neck Clean Sound. Asik banget ya. Ini di middle-nya, middle itu antara neck dan bridge. Humbucker emang warnanya beda ya, tebel. Apalagi kalau humbucker gini pakai drive itu, wah juara lah ini mah. Udah kalau lo nyari sound-sound tebel, sound-sound asik pakai drive, ya ini juaranya nih humbucker. Kita kasih drive dari ampli juga ya. Kita dari neck.
gini ingetnya cuman slash gua, enggak ada inget yang lain-lain lagi, gila. Middle-nya ya. Tebalnya itu anjir enak banget. Oke, terakhir bridge. Bridge itu emang udah kalau kita main gen pakai bridge ini udah paling mantep. Lagi buat Mas yang di bau-bau Sulawesi Tenggara yang udah order gitar Epiphone Les Paul standar ini nih. Thank you sekali lagi, apresiasi banget buat Mas yang di sana yang jauh-jauh belanjanya di Bekasi, bro. Gokil. Oke, thank you. Ini gue pastikan aman, semuanya berfungsi dengan baik. Playability, senar udah ganti senar baru, setup, adjust thrust root, intonasinya juga semuanya aman banget. Dan ini gitar, asoy bro, asoy, serius ini asoy banget. Thank you buat teman-teman yang tertarik misalnya, gila gitarnya asik nih, pengen belinya di mana nih? Langsung aja ke Bang Bong Musik Bekasi, ke Instagram ya, Bang Bong Musik Bekasi. Jadi keterangan lengkap, produk-produk barang lainnya, gitar-gitar lainnya semua ada di situ gitu. Jadi kalau kadang teman-teman nanya di komen nih, komen di YouTube nih, Bang masih ada gak Bang? Harganya berapa Bang? Bukannya gak mau jawab atau kayak gimana, tapi kadang lu komen udah seminggu yang akan datang dari video ini di upload nih, seminggu, dua minggu, tiga minggu barangnya udah gak update bro. Jadi kadang barang yang kita review gini kan udah laku nih, gak ada lagi gitu. Tapi gak ada salahnya langsung aja pantengin Instagramnya, soalnya di Instagram itu kita update setiap hari, update setiap hari. Kalau di sini kan cuman nge-review si gitar ini yang sudah laku kebetulan ke bau-bau Sulawesi Tenggara. Jadi update harga, barang, status ready stock, warna-warna lainnya. Wah gue suka nih, tapi gue suka warna apa gitu misalnya. Langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Ingat ya, Bang Bong Musik Bekasi. Ada Bekasi di belakangnya. Soalnya Bang Bong ada beberapa Instagram, tapi yang gue handle atau yang gue pegang yang Bang Bong Musik Bekasi. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar. Misalnya tanya apa tentang gitar, jangan ragu, komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Atau, Bang, tolong dong Bang, review gitar A atau ampli apa gitu atau pedal apa, silakan komen aja di bawah ini. Pasti gua akan, kalau ada barangnya pasti gua akan sebisa mungkin jawab pertanyaan dari kalian. Oke, thank you sekali lagi dan thank you untuk Mas yang di bau-bau sekali lagi. Nantikan video-video selanjutnya. Thank you, bro.